Pemirsa, menanggapi keluhan pengguna jalan maupun warga sekitar terkait kerap dipenuhi genangan di Jalan Parit Kompong, Kuala Tunggal, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengaku telah menyurati Badan Pelaksana Jalan Nasional untuk segera melakukan perbaikan. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengaku bahwa Pemkab telah menyurati BPJN sejak setahun lalu terkait keluhan warga kerap terjadinya genangan air di Jalan Parit Kompong, Kuala Tunggal. Namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang berarti. Selain itu, Pemkab juga belum mendapat rekomendasi dari BPJN terkait perbaikan jalan nasional tersebut, sehingga secara administrasi pihaknya belum mengambil langkah perbaikan. Diketahui, bukan hanya jalan saja yang tekstur jalan sudah menurun, akan tetapi perlu drainase saluran air, sehingga genangan air hujan dapat keluar melalui saluran air. Selain itu, dikarenakan Jalan Parit Kompong merupakan jalan utama gerbang masuk menuju kota Kuala Tunggal, perbaikan dan perawatan sangat diharapkan masyarakat Tanjung Barat. Sudah berikan surat ke Parit Kompong, balai, sudah minta tindak lanjut. Kalau memang nanti dari balai memberikan rekomendasi, silakan kabupaten untuk melakukan upaya. Nah, kita lakukan ya, karena ini jalan nasional. Nah, kita tidak ingin nanti kalau kita memperbaiki justru jadi temuan. Nah, oleh karena itu kita sudah menyurati balai bagaimana upaya kita jalan dua jalur di Parit Kompong ini, Pemengis dan Parit Kompong ini bisa baik gitu. Nah, ini sudah kita menunggu balasan dari balai lagi. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.